Sobat Ami dimanapun Anda berada, kali ini tetap lagi dengan Ami, cuman kita lagi keluar daerah ini. Kita lagi berada di Lombok, di mana pulau ini sangat cantik, luar biasa, dan kita menemukan sosok yang luar biasa juga. Siapakah dia? Kita akan kulik nanti apa yang dia punya dan prestasi apa yang sudah dia bikin untuk UMKM. Oke? Beliau ini bergerak di bidang tenun. Karena mau mengangkat ciri khas dari daerah Lombok tentang tenunannya. Keren kan? Yuk kita berkenalan dengan beliau yang sudah ada di samping Ami dan beliau cantik banget ya. Kenalin ini namanya siapa ini? Butiknya dikenalin ke saya ini, Ami. Sama semuanya. Ya, salam kenal Nusantara kita bahas ini berarti ya. Oh iya. Ya, jadi nama saya Sri Lestari. Makanya butiknya? Namanya Lestari Tenun Lombok. Jadi di sini kita mau membudayakan dalam artian melestarikan. Seperti namanya Lestari. Jadi kita mau melestarikan salah satu kekayaan Lombok NTB intinya. Tenun. Tapi Lestari memang nama sendiri. Jadi nama saya memang Sri Lestari. Jadi makanya saya ambil Lestarinya kebetulan. Lestari adalah melestarikan. Keren juga ya. Iya. Keren nih sahabat. Terus gini. Kenapa terpikir untuk mengulik tenunannya? Kok tidak yang lainnya nih Mbak Lestari? Jadi awalnya saya melihat si, saya panggil Ibu atau Ami? Ami aja boleh. Ya, jadi saya melihat ini ada potensi sebenarnya, tapi kenapa sih tidak di ini sama teman-teman yang lain gitu? Sedangkan tenun ini sangat indah ya. Bukan indah, cantik. Jadi dulu hanya dipakai jadi sarung. Sarung sama untuk tradisi orang menikah seperti begitu. Jadi akhirnya seiring zaman saya melihat kayaknya ini cocok, pantas kita lestarikan. Karena semakin kesini, apalagi ini Mandalika. Oh, Mandalika. Semakin kesini semakin orang itu tidak ini sama budaya kita, Mi. Jadi lebih ke mau ke barat-barat. Khawatir kita. Saya sebagai anak milenial, termasuk milenial ya saya ini ya. Iya. Jadi di situ saya ada kekhawatiran. Jadi di situ saya berpikir bagaimana supaya tenun ini tidak punah gitu. Akhirnya di situ saya mencoba awalnya itu menjual kain. Akhirnya setahun itu kalau nggak salah saya jual kain banyak peminatnya ternyata. Akhirnya saya disuruh buat baju gitu. Akhirnya saya buat baju. Saya melihat kebutuhan. Desain sendiri atau ada bantu desain? Saya desain sendiri kebetulan. Karena saya memang suka orang lihat, saya suka melihat orang fashion. Jadi klop dajinya, terus dibikin desain sendiri, dipakai sendiri, dijahitkan. Awalnya saya pakai sendiri, lama-lama dilihat banyak yang suka. Kenapa nggak dijual, katanya gitu. Akhirnya saya coba buat. Awal dari kemeja, blus, kayak gitu. Gimana rasanya ketika pertama kali mencoba untuk ini kan kita membawa nama Lombok atau NTB nih ke dunia luar ya. Soalnya kan yang Ami dengar juga kemarin kurasi dengan Uniqlo, nanti PBB juga akan mau datang. Gimana rasanya itu, Mbak Usan? Pastinya senang, bangga. Karena apa? Produknya produk lokal ya itu dilirik gitu. Apalagi saat ini Ibu Gubernur kita sudah ibaratnya semua penduduk NTB itu minimal punya satu tenun di lemarinya wajib. Sampai ke dinas pun harus pakai tenunan. Tenun untuk baju anunya resminya itu. Baju kerja dalam satu minggu. Harus dua kali seminggu. Seminggu. Diwajibkan itu. Berarti kalau diwajibkan otomatis mau enggak mau kan mau beli. Mau enggak mau harus pakai. Itu udah saking bagusnya Pak Ibu Gubernur sekarang ini. Boleh cerita nggak awal mula kok bisa masuk ke Uniqlo? Dulu awalnya sih produk saya ya, waktu itu ada orang dinas yang kesini. Jadi mereka beli dan akhirnya mereka bilang, kok ini beda gitu. Punyanya Lestari, kira kita sombong nanti. Jadi punyanya Lestari ini beda sama yang lain, ada sih. Pesaing kita ada empat di sini yang usaha sejenis, cuma mungkin lebih ke modis ya, model sama ini itu lebih ke busana kerja. Jadi mereka itu seperti bosan gitu. Nah, itulah yang kita buat di sini agak beda, lebih kreatif.
inovatif. Kebetulan yang di Uniqlo yang diambil itu di sepatu, kapan hari itu, sama baju, sama tas, sama kalau enggak salah yang lebih ditonjolin sepatu sama tasnya kemarin itu, sama kaos. Untuk jadi waktu itu kalau enggak salah ada 500 UMKM NTB yang dikurasi dan alhamdulillah cuma 6 UMKM yang lolos, termasuk Mbak Lestari. Termasuk Lestari Tenun. Dari situ akhirnya ada pembinaan dari Uniqlo. Jadi di situ kita istilahnya dibidik untuk siap ke ini pasar luar negeri. Pasar internasional. Mungkin kita Eropa. Makanya terus kenapa ada kunjungan juga dari PBB. Jadi PBB pengenal. Setelah kalau enggak salah 3 bulan kemudian PBB itu juga dapat cerita. Jadinya kita juga dikurasi ke sini. Itu pun kurasinya ada 350 UMKM dan yang lolos cuma 12. Jadi di sini kita buatnya itu dari mungkin dari passionnya, kemudian aksesorisnya kami di sini supaya orang itu tidak bosan, karena memang butuh. Yeah. Kita butuh pakai sandal, sepatu, tas, semua. Yeah, betul. Kita juga bukan, kita mungkin lebih ke sporty casual, temanya kita yang di sini di Lestari ini, jadi semua bisa masuk, termasuk Ami juga bisa. Gimana kok kepikiran bikin sepatunya? Kok nggak bikin cuman baju aja? Jadi saya, seperti saya ini butuh, masa sih saya cuma buatnya, ketika orang masuk, biar saya tidak capek cari kesana kemari, semua ada di sini gitu. Tinggal ada, kalau di sini sepatu ada, tas ada, semua jadi ada. Masuk satu toko sudah lengkap semua? Lengkap. Gitu. Itu sih rencana, visi-misinya kita ke depannya. Asik-asik sekali. Kita membuat galeri yang terlengkap, galeri Tenun. Galeri Tenun yang terlengkap. Itu cantik sekali cita-citanya itu. Amin. Ada nggak kepingin ini pesan-pesan kepada teman-teman UMKM yang di luar sana nih, yang pengrajin tenun juga? Mesti harus bagaimana untuk bisa akhirnya mereka bisa juga ngikut Mbak Lestari nih, gitu. Jadi pesan saya jangan cepat pesimis. Intinya sebenarnya kalau kita banyak ilmu sebenarnya dimanapun kita berada itu, Ami, bukan... Sebenarnya ilmu itu ada di sekitar kita. Iya. Enggak perlu kita cari sampai ke luar pulau atau bagaimana. Sebenarnya di depan kita itu ilmu sebenarnya. Ketika ada masalah di situ ada ilmu. Itu sih yang menurut itu filosofi saya. Ketika ada masalah, di situ ada ilmu dan di situ ada kebutuhan. Dan kalau udah ada kebutuhan berarti ada cuan. Nah, begitu larinya. Keren banget. Mbak Lestari, ada juga enggak ini, selain visi dan misi itu harapan Mbak Lestari mungkin, kan ini Mbak Lestari kan bekerja sama nih ya dengan para UMKM, mungkin pengrajin sepatu, mungkin pengrajin untuk tenunnya, untuk bisa dipasarkan kan, membantu dipasarkan di sini. Pertama kali muncul hal itu, ada enggak keinginan bahwa, UKM ini harus bersatu, jadi kalau bersatu kita saling bahu-membahu, yang satu bikin ini, yang satu bikin ini, masuknya ke Lestari gitu. Kebetulan untuk saat ini sih saya punya produk sendiri, yang di sini itu semua produk saya sendiri, kecuali tas bambu, itu pun saya up lagi untuk saya tambah-tambah lagi, saya modifikasi, saya kreasikan sendiri, mungkin yang dari pengrajinnya dia kasih polosan, jadi saya modifikasi gitu. Biar ada nilai plusnya. Mungkin kedepannya, insya Allah mungkin itu memang niat saya untuk ingin mengangkat teman-teman UMKM yang lain, mungkin jenisnya apa gitu untuk kerjasama dengan saya mungkin kedepannya. Saya juga sempat, memang kita tidak bisa hidup sendiri, harus kerjasama dengan orang. Keren, setuju sekali. Itu suatu cita-cita yang sangat luar biasa. Makanya kenapa kok Lestari Tenun ini akhirnya bisa dikenal di dunia luar. Mungkin karena cita-cita mulia dari Mbak Lestari inilah yang didengar nih sama Tuhan. Jadi itu sakingnya Tuhan bilang, oh ya tolong aja dia gitu kan. Ya. Mbak Lestari, terbersit enggak waktu kemarin ini terus ada pelatihan di mana, oh ternyata kita nih bisa loh mengenalkan produk kita ini keluar. Gitu. Kemarin sih saya sangat bangga karena saya diundang. Sangat bangga saya itu, Ami, mungkin untuk pertama kalinya di NTB ya ada pelatihan seperti begitu. Itu kayaknya kurang 4 hari, itu seharusnya 1 bulan itu, Mas.
Berarti dicatat UKM Dunia minta waktunya 1 bulan ini kurang, untuk pelatihan. 4 hari itu kurang-kurang, sangat kurang. Padahal sudah bisa upload, sudah tahu negara tujuan. Itu sebenarnya kan teman-teman udah berterima kasih karena udah ada ini. Sangat mereka itu cuma itu semua bilang begitu, kurang waktunya. Iya, karena memang kalau waktunya terlalu panjang, di lain daerah pada butuh juga kita bagi waktu gitu. Jadi ya semoga ini nanti kedepannya kan di grup ada nanti bisa belajar di situ. Yuk cerita nih, kasih semangat ke UMKM yang di sini supaya mereka bisa nanti kayak Mbak Lestari. Saya sih sering bilang sama teman-teman yang lain, intinya itu jangan sampai, ibaratnya begini, buat satu produk terus ketika produknya tidak di, istilahnya kan karena kita membuat pasti ingin diakui toh. Mm-hmm. Ketika tidak diakui mereka langsung lepas. Bikin produk yang beda lagi. Beda, pindah lagi ke yang lain. Mm-hmm. Sedangkan yang ini butuh untuk di marketingkan ini yang ini. Ini belum selesai, pindah ke sini lagi. Kalau saran saya, fokus yang berat. Saya lihat selama ini di NTB ini begitu, Ami. Satu ini pindah ke sini gitu. Kalau menurut saya, saran saya ke depannya fokuskan satu dulu. Satu, kalau udah baru kita pindah ke yang lain. Itu kalau menurut saya di sini itu aja kelemahannya. Ini belum selesai, pindah lagi ke sini. Jadi teman-teman kita. Jadi teman-teman saran saya istilahnya kita itu harus tetap semangat. Kita juga seperti katanya Ami, kita tidak hidup sendiri, kita harus tetap ingat orang lain. Di situ mungkin kerjasama ya. Iya. Kerjasama berbagi itu sesuatu yang indah. Jadi fokus adalah kunci untuk satu kesuksesan dan jangan fokus. Pernah patah semangat, jangan pernah putus asa dan gitu jangan ya. Lupa berbagi. Keren banget. Oke sahabat Ami, keren banget kan orang di samping Ami ini. Kita akan lihat nanti beberapa contoh bajunya. Dan jangan lupa untuk nanti jika datang ke NTB atau ke Lombok. Jangan lupa mampir di Lestari Tenun Lombok. Jalan? Jalan Jenderal Sudirman, Mataram. Oh. Rembige Mataram. Oke, jangan lupa ya untuk selalu nanti ketika datang ke Lombok kita akan datang ke sini. Dan jangan pernah lelah berbuat kebaikan karena kebaikan pasti akan mendapat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.